Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya kedatangan lampu emergensi seperti ini teman-teman. Jadi ini kondisinya mati. Kata yang punya ini kemarin habis jatuh teman-teman. Kemudian karena jatuh itu tiba-tiba sudah nggak bisa hidup. Jadi ini saklar kita hidupkan pun mati teman-teman. Jadi nanti kita bongkar, kita perbaiki. Sebenarnya lampu ini kalau kita cas indikator mau hidup teman-teman. Jadi indikator ini hidup, indikatornya hidup, cuman yang nggak hidup lampunya. Jadi nanti kita bongkar dulu. Dan ternyata ada kabel putus ini teman-teman. Ini adalah kabel dari baterai ke rangkaian. Ini ternyata kabelnya putus. Kemungkinan matinya karena ini teman-teman. Dan kita telusuri. Ini ada tulisan baterai plus. Ini nanti kita sambungkan. Kan ini baterai main, ini sambungannya ke main teman-teman. Yang merah ini plus, ini kita sambungkan, coba kita solder dulu. Sudah tersambung. Langsung kita coba teman-teman. Dan ternyata hidup. Sini juga hidup ini teman-teman. Ini hidup. Dan ternyata masalahnya juga sudah ketemu. Ternyata ada kabel yang solderan yang terlepas teman-teman. Jadi mungkin ini sangat simpel teman-teman, karena masalahnya cuma kabel yang lepas. Sebagai mungkin pengalaman, apabila menemui permasalahan yang sama, jangan keburu-buru untuk membuang, karena bisa jadi masalahnya seperti ini. Jadi mungkin itu video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Kita jumpa lagi di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.